Oke, welcome back to channel Gaumarawa. Selamat datang kawan-kawan semua. Selamat datang para subscriber semua. Selamat datang juga kepada subscriber baru. Nah, pada hari ini kita sudah lama tidak upload video. Ya, karena kondisi. Kemudian juga kita juga sudah berada di studio baru. Jadi, kemarin agak sibuk-sibuk untuk persiapan ini semua. Jadi, kami mohon maaf sekali karena agak telat upload gitu. Nah, pada hari ini kita akan bertemu lagi dengan sesi selanjutnya, masih dalam channel Gaumarawa, channel yang akan memberikan pengetahuan kita tentang musik, tentang seni, dan tentang budaya, khususnya di Minangkabau dan Nusantara pada umumnya. So, tongkrong terus kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas masih seputar salah satu kesenian yang berkembang di daerah Minangkabau, yaitu dalam bentuk musik tradisional ataupun ritual musik lah yang lebih lebih horor gitu, kita sebut di sini gitu, yaitu tentang sirompa. Nah, dulu kita pernah ulas dalam salah satu bentuk presentasi visual. Nah, berdasarkan hal itu banyak kawan-kawan yang ingin tahu lebih lanjut dengan basi rompak ini. Nah, pada hari ini kita akan rangkum beberapa poin-poin terkait si rompak musik sakral di Minangkabau. Basi rompak. Basi rompak berasal dari kata marompak. Marompak juga kita temukan dalam istilah bajak laut, merampas, tapi bukan merampas harta, tapi merampas hati. Cie, romantis. Merampas hati wanita. Nah, kesenian ini hadir di Taeh Baru, Kabupaten 50 Kota. Kata marompak artinya merampas hati seorang gadis. Seorang gadis yang telah menyakiti seorang laki-laki. Jadi ketika Anda laki-laki cintanya ditolak, ini mungkin bisa menjadi alternatif. Basi rompak, masih seputar basi rompak. Aktivitas ini adalah sebuah aktivitas atau ritual magis yang di dalamnya tergantung unsur musik, tergabung tarian, yaitu tarian ritual seperti, ya bukan seperti suku pedalaman, tapi ada aktivitas seperti macam tarian. Aktivitas ini terkait erat dengan kepercayaan masyarakat Minangkabau zaman dahulu, yaitu sebelum masuknya Hindu Buddha, sebelumnya masuknya Islam, masyarakat Minangkabau masih percaya terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau kepercayaan yang kita kenal dengan animisme. Percaya kepada roh-roh dan dinamisme, percaya terhadap benda-benda. Nah, kembali lagi kita kepada persoalan basi rompak ini. Basi rompak atau sirompak itu menggunakan unsur musik yang namanya yang di dalamnya ada unsur nyanyian, kemudian juga diiringi oleh salah satu musik alat tiup, alat musik tiup maksud kami, yang dinamakan oleh masyarakat setempat dengan saluang sirompak. Nah, aktivitas ritual basi rompak ini sebenarnya juga berasal atau bersumber dari pameo masyarakat Minangkabau yang tertuang dalam mamangan adat, yaitu kalau dalam bahasa Minang kita sebutkan dengan kalau tak lalu dandang di aya di gurun kanen tajakan juo indak do malu sama lunangko arang ta coreng padokan yang malu tabujo pada mungku. Walau kalawi kaden tuntui bale. Nah, kira-kira seperti itu. Sebuah mamangan yang sebenarnya sangat sangat mendendam sekali ya. Kalau kita coba translate dalam bahasa Minang sebenarnya itu kalau tidak lalu dandang itu semacam apa ya? Dandang itu semacam penampungan air.
Kalau tidak lalu dengan dandang itu, maka di gurun akan dibuang juga. Kemudian tidak ada malu semalu ini. Malu sudah tercoreng pada kening. Nah, kalau sudah tercoreng pada kening, itu tidak bisa ditutupkan. Makanya orang Minangkabau, orang zaman dahulu yang menganut pamio ini beranggapan, kalau sudah malu di kanyang, walau ke laut orang itu lari, pasti akan dituntut balas. Nah, pamio ini juga memperkuat aktivitas ritual pasir rompak di masyarakat Taibaruah, Kabupaten 50 Kota dulunya. Oke, kita kembali lagi ke objek basi rompak ini, di mana dia merupakan sebuah nyanyian. Nah, nyanyian itu teksnya berisi kepada hal-hal yang disebut dengan mantra. Oh, kakak adenai osiwi bali die, oi nanda olu angkunan tuo die. Itu semacam mantra. Kakak denai siwi bali. Siwi bali itu semacam apa ya? Dalam kepercayaan mereka mungkin semacam induk dubilih lah kalau bahasa Minang, artinya kepala jin atau semacamnya. Nah, itu yang dipanggil dalam mantra gitu. Engkau kaden suruah sirayo, pai manjapu simambang putih, duo jo simambang hitam, tigo jo simambang sirah ko dia. Kemudian juga ada dalam mantra tersebut memanggil beberapa dalam hal ini mungkin jin juga ya. Jadi memang kesenian ini masih dekat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, oke, kalau kita tinjau dari segi instrumen saluang serompak itu sendiri, saluang serompak itu seperti saluang biasa sebenarnya, seperti saluang darai. Coba tim tolong ambilkan saluang yang tergantung di atas itu. Kira-kira. Iya. Nah, kalau ini namanya saluang darek, kita tahu ini saluang darek. Nah, saluang sirompak mirip sekali dengan saluang darek. Perbedaannya hanya berada penambahan lubang di belakang saluang. Nah, kalau di saluang darek mereka punya 4 lubang. Kalau di saluang sirompak mereka juga punya 4 lubang di belakang dan 1 lubang tambahan di bagian belakang. Yang membedakannya itu hanya itu dengan saluang darek. Tapi percaya atau tidak, pembuatan saluang sirompak tersebut, pembuatan lubang dari saluang sirompak itu harus menunggu orang yang meninggal secara tidak wajar dulu pada masa dahulu. Misalkan ketika ada orang meninggal dengan bunuh diri, nah itu baru sebuah lubang baru dibikinkan 1 lubang. Kemudian ditunggu lagi, misalnya orang meninggal terjatuh dari gedung tinggi, itu juga baru bisa. Nah, begitu sakralnya pembuatan dari alat musik instrumen saluang serompak ya. Nah, kalau tadi kita udah bicara dendangnya yang berisikan teks mantra, kemudian kedua ada instrumen saluangnya. Nah, terakhir itu ada satu lagi alat. Ini sebenarnya bukan alat musik, tapi semacam kalau di Minang itu semacam pemainan ya, atau alat, yaitu yang namanya gasing tengkorak, atau dalam bahasa Indonesianya apa itu gasing tengkorak. Jadi memang semacam gasing, tapi kepala gasingnya itu dibuat dari tengkorak kening manusia. Nah, dulunya pembuatan gasing tengkorak ini diambil dari orang yang baru meninggal. Jadi orang yang baru meninggal itu, sang pemburu makam akan mengejar makamnya, kemudian digali untuk diambil tulang kening tengkorak tersebut. Kemudian juga benang dari gasing tengkorak itu disebut dengan benang pincon, atau kalau bisa disebut di sini ini benang 7 ragam. Jadi warnanya benang itu ada 7. Dan itu ketika dibikinkan mempunyai mantra-mantra khusus untuk membuat gasing tersebut. Nah, yang menariknya di sini, aktivitas basi rompak ini digunakan untuk mengguna-gunai loh. Jadi, ini hati-hati buat para wanita. Ketika Anda berkata kasar untuk menolak cinta seorang laki-laki, misalkan laki-laki Minang, itu hal ini bisa terjadi. Ketika laki-laki itu menaruh dendam, maka aktivitas basi rompak akan bekerja.
Dan ketika aktivitas basirompa, sang wanita akan terkena apa yang disebut dengan orang setempat dengan kanai si cibabau atau si babau. Si babau itu adalah semacam situasi yang menggila di mana seorang wanita itu akan merasa merasa tekanan batin, pikirannya pun akan merasa harus kepada laki-laki tersebut. Sehingga kalau dalam istilah Minang, sampai panjat-panjat dinding nyuma ngajak laki-laki itu, sampai manjat-manjat dinding gitu loh. Nah, itu berbahayanya aktivitas basirompa. Nah, dengan begitu kita paham bahwa salah satu musik di Minangkabau yang berasal dari kepercayaan animisme dan dinamisme itu masih berkembang di tanah adat bahasa di Sarak-Sarak, bahasa di Kitabung. Tapi, nah ini yang penting, jangan dibilang nanti orang Minang ini seolah-olah sok agamais dan sebagainya. Tapi, Saluang Sirompa sekarang sudah menjadi aktivitas seni pertunjukan saja, tidak ada ritual di dalamnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi sekitar dekade mungkin 90-an itu sudah terjadi semacam perubahan dari aktivitas basirompa. Nah, awalnya aktivitas basirompa memang identik dengan hal-hal negatif yang syirik dan sebagainya. Namun ketika mulainya berkembang Islam dan sebagainya, kemudian terjadi alih fungsi dari aktivitas basirompa menjadi kesenian Saluang Sirompa. Nah, kalau bicara kesenian, tentu yang ditonjolkan adalah aspek dari seni itu sendiri. Jadi yang ditonjolkan pada akhir-akhir ini dalam aktivitas Saluang Sirompa adalah seni pertunjukannya, di mana irama nyanyiannya, teks mantranya, kemudian juga artinya sudah ditampilkan ke dalam panggung-panggung pertunjukan yang umum gitu. Sedangkan untuk kepercayaan-kepercayaan yang dalam tanda kutip masih kepercayaan lama tersebut sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi sebuah narasi singkat kita tentang aktivitas basirompa di Minangkabau. Ini adalah sesi dari musik-musik horor Minangkabau. Jadi kita dalam beberapa tayangan selanjutnya akan bahas beberapa aktivitas-aktivitas mistis yang ada di. Oke, sahabat semua, di channel Gama Marawa ini akan terus kita hadirkan beberapa playlist-playlist tentang musik-musik horor atau musik mistis. Dalam hal ini tidak hanya musiknya ya, mungkin kita juga akan hadirkan budaya-budaya mistis, seperti kalau ada yang kawan-kawan yang juga pengen tahu tentang apalagi cimbabau sebagainya, itu akan kita hadirkan di channel kita. Caranya gampang sih. Kawan-kawan tinggal komen aja di kawan-kawan tinggal komen aja di komentar, di kolom komentar, aktivitas kesenian atau aktivitas budaya apa sih yang pengen teman-teman bahas, teman-teman pengen kita bahas di video-video kita selanjutnya. Jadi tinggal tulis komen. Tapi kalau nulis komen jangan lupa subscribe dong. Yeah. Oke, terima kasih banyak. Itulah tadi sedikit narasi kita tentang aktivitas basirompa. Jangan lupa tongkrongin terus channelnya Gaung Marau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.